بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنك أنت السميع العليم. Kita lanjutkan insyaallah taala kajian atau serial kajian untuk mempenuntut ilmu. Pada kali ini kita lanjutkan pembahasan pembangkit semangat, ya, dari beberapa cerita kalangan salaf kita. Kita mulai di halaman 75 dari kitab Adab dan Kiat Menuntut Ilmu karya Syekh As-Sadhan, karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan rahafizahullah taala. Dikatakan di sini disebutkan oleh Muhammad bin Nasir atau Muhammad bin Nasr dalam kitab Mukhtasar Qiyam Al-Lail, beliau menceritakan begini, ikhwan. Adalah Silah bin Asy-Syam, di mana Silah ini pergi menuju padang pasir untuk beribadah dalam rangka menyendiri atau uzlah. Ini sebenarnya biasa dilakukan oleh orang-orang sufi, ya. Maka ia melewati beberapa anak muda yang sedang bermain-main. Kalau anak muda zaman itu sama anak muda zaman sekarang beda main-mainnya, ya. Jadi beliau ke padang pasir dan pas lagi di perjalanan itu ada anak muda lagi nongkrong, lagi hang out. Anak muda zaman dulu paling nongkrong paling ya ngapain kayak gitu. Kalau sekarang TikTokan, ya, ngevlog, minum-minum dan seterusnya. Na'udzubillah. Maka ia melihatnya beberapa anak muda yang sedang bermain-main, lalai gitulah. Lalu ia memberikan nasihat kepada mereka. Beritahukan kepadaku. Nah, ini permisalan. Apa menurut kalian wahai anak-anak muda tentang suatu kaum yang hendak bersafar, namun setiap siang, ya, mereka mampir. Nah, setiap malam mereka tidur. Kapan mereka akan sampai tujuan? Paham gak maksudnya? Antum kalau misalnya mau safar nih, wah pagi nih, udahlah ngasok dulu, ngasok aja udah, nyantai gitu, ya, di warung kopi di pinggir jalan nyantai di tempat, ya, sambil makan cemilan sampai kemudian setiap malam tidur pas malamnya tidur, pagi nantai lagi. Ini namanya nginep, ini bukan mau safar ini orangnya, ya kan? Sampai kapan, sampai tujuan gitu. Demikian yang mengulang-ulang perkataannya setiap kali melewati anak-anak muda tersebut. Jadi setiap kali Silah bin Asy-Syam ini menuju ke tempat beliau tafakkur, beliau melewati pemuda-pemuda itu, nasihatin lagi kayak gitu. Tapi anak-anak muda tersebut itu nganggap ini orang tua ngomong gitu mulu. Ya, apaan sih, kan enggak ada omongan lain apa. Jadi enggak membaca maksud dari Silah bin Asy-Syam ini. Ya. Ada apa gitu? Bisa ini? Kemudian suatu hari ia lewat kemudian mengucapkan hal yang sama kepada para pemuda itu. Tiba-tiba seorang pemuda dari mereka tersadar akan maksud perkataannya dan berkata, "Wahai teman-teman," gitu. "Wahai teman-teman," kalau bahasa sekarang, ya, "eh guys," nah gitu. Iya enggak? Ini ya. "Wahai teman-teman," ya enggak, kalau kita masa sekarang ada vlogger misalnya terkenal, YouTuber. "Wahai teman-teman," itu kayak anak kecil malah. Kenapa? "Guys." Ya, para guys kalian. "Wahai teman-teman, demi Allah, sungguh yang dimaksudkan oleh orang tua itu dengan perkataannya adalah kita." Jadi pertanyaan tentang orang kalau safar mampir siang hari malah harinya tidur, itu sebenarnya itu permisalan. Karena padang
sungguh yang dimaksudkan oleh orang-orang tua ini adalah kita, para guys sekalian. Karena pada siang hari kita tuh main-main, nyantai gitu. Sementara malam hari kita tidur. Kemudian pemuda tersebut senantiasa mengikuti Silah bin Asyam untuk beribadah dalam rangka uzlah hingga ia wafat. Apa di sini yang membangkitkan motivasi ya kawan sekalian? Pemuda-pemuda ini mereka mendapatkan hidayah dengan permisalan yang disebutkan oleh Khalid Adar, disebutkan oleh Silah bin Asyam ini. Ya, artinya kalimat sederhana berupa permisalan kadang-kadang bisa apa? Bisa menjadi penyebab mampirnya hidayah ke hati orang yang mendengar. Jadi jangan diremehkan. Maka janganlah anda meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'ruf. Yeah. Jangan ngeremehin kebaikan sekecil apapun. Taip. Dari kalimat itu anda teringat suatu hal. Walaupun sederhana sekali, tapi anda enggak meremehkan hal tersebut. Tahun 2004 ya, anda mengisi kajian rutin tafsir Ibnu Katsir di daerah Cililitan Dalam. Dulu sekali itu, berarti 6 tahun lalu ya. Hal yang di antara hal yang tidak terlupakan ya, kajiannya itu di hari Ahad sore ba'da asr. Dan anak ketika itu enggak punya motor, cuman punya sepeda. Tapi dan anak kajiannya pun kajian kampung. Yang datang waktu itu ya cuman 6, 7, 10 paling mentok, itu udah bagus banget. Kajian orang kampung di Cililitan Dalam itu. Ya. Nah, anak biasa kajian habis asar. Tapi sebelum kajian kan dia dijemput ya panitia karena anak enggak punya motor. Anak waktu itu masih di Kalibata tinggalnya. Karena beliau dan kemudian beliau mampir ke sebuah bukan warung gerobak gorengan. Mak-mak di situ ada lagi masak gorengan, biasalah tukang gorengan, mak-mak. Nah, anda lupa mama ini apakah dia pakai jilbab atau enggak. Ala kulihal anda lupa lah. Nah, kan teman anda ini pakaiannya pakaian islami. Pakai baju koko, anda juga pakai baju koko. Pakai peci juga. Maka kemudian mama itu bilang, kan kita dan teman anda beli gorengan itu. Wah, ini buat apa nih gorengannya, kata mama itu. Maka kata teman anda, buat kajian. Oh, buat kajian gitu. Ya udah, ditambahin akhirnya sama mak-mak tersebut beberapa onggok gorengan. Ya. Selesai cerita sampai situ aja. Tapi dari situ anda belajar ikhwas kalian. Betapa banyaknya orang meskipun tidak ikut majelis ilmu, tapi dia mengenal ini majelis ilmu. Dan mereka pun ingin mempunyai saham kebaikan di majelis ilmu, walaupun cuma gorengan. Ada yang seperti itu. Dan hal itu tidak kita remehkan. Ya tentu kita motivasi ya bu, kalau bisa ikutan juga kajiannya gitu. Tapi enggak kita remehkan kebaikan tersebut. Iya. Kalau itu baik ya. Makanya ada heran kadang pak, ikhwan. Kita udah, ini bukannya baper, bukan apa, cuman ajaib beberapa orang. Ada beberapa kajian ya, anak kan tak anak kajian anak. Anak nggak bicarain kajian orang sekarang. Yang kajian tersebut anak tahu, datang ke tempat tersebut susah payah. Baik anak ataupun kameramen. Editor mengedit susah payah. Udah jadi kemudian di YouTube, dah jadi. Itu anda teringat jalan menempuhnya aja susah. Capek. Ngajar lagi. Kameramen juga bawa barang susah.
sampai selesai di dapur editing, diedit oleh editor, susah lagi. Diupload lagi kadang-kadang ngadat. Pas jadi videonya ditonton, ada yang nge-dislike. Why? Iya, ini bukan masalah baper, tapi tidakkah kita menghargai? Ya. Dan anak sangat menghargai nih, kameramen anak, editor anak. Tidakkah kita betul-betul minimal kalau nggak bisa memberikan sumbangsi, janganlah mengotori gitu loh. Kecuali mungkin ada kesalahan di editing atau kesalahan di kalimat anak, kasih tahu tegur. Dan itu juga terjadi pada channel-channel dakwah lainnya, maka lebih kasihan lagi. Ya, yang disampaikan masya Allah, editingnya bagus. Dan ada tahu nih tempat-tempat yang diisi oleh ustadznya ini tempat yang cukup sulit menujunya. Tapi dengan enaknya netizen itu tinggal klik dislike, thumbs down. Masya Allah, luar biasa. Apa dia ini yang thumbs down ini dia expert ya dalam editing ya? Atau dia juga ustadz atau gimana? Oke, jangan remehkan kebaikan, apalagi kebaikan tersebut bukan kecil, besar gitu loh. Jangan diremehkan. Termasuk ilmu, walaupun ilmu itu ringan, sudah berkali-kali berulang-ulang, jangan diremehkan. Karena itu ilmu. Nanti kita baca di sini. Maka janganlah Anda meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena bisa jadi Anda membaca sebuah buku yang tipis atau menghadiri majelis ilmu seorang yang masih junior, kemudian Anda mendengar sebuah kalimat yang memberi pengaruh yang hebat dalam diri Anda tanpa ada sangka-sangka. Sehingga karenanya Anda mendapatkan kebaikan yang banyak berupa ilmu. Bisa jadi ini buku tipis. Oke, ini buku tipis. Pustaka Ibnu Umar ini Anda bukan endorse atau gimana. Tapi Pustaka Ibnu Umar ini pencetak buku-buku tipis sekali. Buku-buku saku. Enggak muat tapi yang ini. Banyak yang lebih kecil dari ini. Tipis. Ada zikir pagi petang tipis banget itu. Itu saku bisa masuk 5 pieces itu. Makin tipisnya. Tapi jangan remehkan itu. Boleh jadi antum buka, baca sedikit, ternyata Allah kasih berkah itu buku dan antum dapat hidayah melaluinya. Ya kan? Atau menghadiri majelis ilmu seorang yang masih junior, bukan ustadz kabir. Bukan ustadz terkenal, bukan ustadz usia itu, bukan ustadz yang mungkin ya. Kalau antum ada kongguan, apa namanya? Kongguan kan ada wadahnya itu apa namanya? Kaleng, kaleng. Antum buka di lebaran biasanya rengginang kan? Nah, antum ambil dasarnya dari kaleng itu, remah-remah rengginang. Ustadz yang enggak dikenal, mungkin agak terbata-bata kalimatnya dan enggak ganteng. Enggak good looking, bad looking. Sehingga orang melihat kematian dengan melihat wajahnya. Jangan diremehkan juga gitu loh. Siapa tahu ustadz yang seperti ini malah ustadz yang paling warok, takut sama Allah dan paling menjaga dirinya dari riya dan sum'ah dan ujub dan takabur. Akhirnya keluar statement kalimat dari ustadz ini walaupun agak terbata-bata, tapi antum yang tadi meremehkan masuk ke hati kalimat tersebut. Ya Allah, benar ini kalau Ustaz ini. Iya, bisa jadi. Adapun kalau sebaliknya meremehkan, buku tipis. Anda biasa levelnya buku yang kayak gini, bro. Buku tebel. Buku tipis sana udah. Udahlah, gak usah dibaca lah buku tipis doang. Paling satu baris juga selesai ya. Sombong. Meremehkan majelis ilmu orang yang masih junior itu, Anda nggak mau ikutan karena dia masih muda, dalam artian Anda lebih tua dari dia. Nah ini juga sombong. Dan ini tidak sedikit orang terjangkiti penyakit seperti ini, bahkan dai sekalipun bisa seperti ini, merasa sudah banyak berjasa, masya Allah, bahkan pengikutnya atau mungkin jemaahnya banyak. Setelah itu yang jemaah kecil, ustadz-ustadz kecil, ustadz-ustadz yang kalau dipitesin itu mungkin habis sudah.
Kemudian mereka udah nggak usah ikut kajian sama mereka, sedikit jemaahnya, nggak tahu ilmunya kayak gimana dan seterusnya. Ini sombong, takabur, khawatirnya dia bisa menghancurkan amal-amal masa lampau. Nggak boleh seperti itu. Karena Allah yang memberi hidayah, bukan dia, bukan siapa-siapa. Nah, taib. Kemudian disebutkan berikutnya, kami akan sebutkan beberapa contoh tentang semangat beberapa ulama. Ya, semoga dapat membangkitkan semangat kita sekaligus menyucikan jiwa kita. Para Nabi alaihi wassalam adalah manusia yang paling berilmu. Ya. Ini perlu enggak nih Alwi? Bikin ngantuk enggak? Enggak. Anda bikin ngantuk. Masya Allah. Butuh kehadiran seorang rafi'i di sisi Anda. Atau minimal ayam itu taruh di sini biar rame. Para Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berilmu dan yang paling utama di antara mereka semua adalah para nabi ulul azmi. Ya. Di antara nabi para nabi ulul azmi ada Nabi Musa alaihi salam. Dalam kisahnya bersama Nabi Khidir alaihi salam, ini sebagian ulama mengatakan Khidir itu nabi, sebagian mengatakan Khidir itu wali biasa, bukan nabi. Dalam kisah bersama beliau alaihissalam, yaitu tatkala sampai kepadanya Musa sebuah kabar bahwa Khidir memiliki ilmu yang tidak dia miliki, maka beliau pun langsung mengadakan perjalanan kepadanya untuk menuntut ilmu darinya. Sekarang ada LC Libya, ya kan? Anda udah ngajar Jabodetabek, anak sudah menjelajah semua masjid Jawa Tabek, masjid sunnah, masjid bid'ah, semuanya. Hadir kemudian ada ustadz lulusan Usman. Usman, sekolah antu. Itu gelarnya apa? D3. SAG ya kalau yang S1-nya. SPDI. SPD. Nah, kemudian Ustadz Fulan SPD ini diundang ke majelis taklim di rumah ana, di kajian di masjid ana. Pas datang, dah mau isi kajian, wah SPD Usman Afan jauh di bawah ana. Ana pun mangkir keluar. Nah, ana enggak mau denger. Ini ustadz kayak gini mah paling ngajar usul Selasa gitu. Allahu musta'an, sombongnya. Maka di sini anda kena hukum sombong. Alhamdulillah. Ya memang kalau misalnya enggak mau dengerin ya enggak apa-apa. Cuman kalau dengan meremehkan seperti itu ya itu takabur namanya. Nabi Musa AS itu nabi loh. Dan ulul azmi pula. Khidir itu khilafiyah dari ulama. Apakah beliau ini nabi atau wali? Tapi dengan itu Nabi Musa AS datang ke Khidir. Datang. Kenapa? Merasa Khidir punya ilmu yang tidak dia miliki. Gitu. Jadi kita jangan mentang saya LC, saya mah, saya dokter, saya Ustaz Kabir, saya udah banyak kajian, saya dan seterusnya. Gak mungkin dong saya dengerin ustaz-ustaz yang levelnya di bawah ana. Ya, emang situ siapa dibandingkan Nabi Musa alaihissalam? Nah, maka lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam begitu bersemangatnya menuntut ilmu, padahal sebenarnya Nabi Musa alaihissalam sendiri memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka cukuplah bagi kita hal ini menjadi gambaran yang baik dari kesungguhan dan semangat yang tinggi. Tapi apakah kemudian tadi Anda cerita tentang ustadz-ustadz tersebut misalnya, apakah berarti kalau ustadz itu enggak ikut pengajian ustadz lain itu berarti ustadz-ustadz sombong? Enggak mesti juga, karena ada beberapa faktor ikhwan. Di antaranya, kehadiran seorang ustadz, apalagi ustadz besar, di kajian seorang ustadz itu, kalau ustadznya tahu, ustadz pemateri tahu, itu bakal menekan psikologisnya. Iya enggak? Iya. Makanya ustadz-ustadz ini, kalaupun hadir, bersembunyi itu. Di balik ketiak jemaah lain, di belakang, diem gitu, dikira tidur kan? Oh, ustadz yang lagi ngajar kemudian, antum bangun,
Gak bangun bangun. Bangun. Ana tanya antum tidur mulu. Pas bangun ternyata Ustaz kabir. Kabir batnuhu. Besar ternyata. Afwan Ustaz kata Ustaz. Afwan Ustaz. Ya kan? Kalau misalnya anak kajian, ada ustaz besar di sini, masya Allah, besar namanya, besar akhlaknya, besar ilmunya, atau syekh anak, guru anak, apa yang dosa hati anak? Deg-degan nggak? Takut apa? Takut salah. Apalagi di SSC ada pertanyaan, ustaznya kemudian kayak gini, itu udah kayak sambar petir. Aduh, nggak usah nanya ustaz, nggak usah apa ustaz, nggak usah nanya. Begitu, kadang-kadang. Kenapa ustaz, beberapa ustaz tidak mau hadir kajian temannya, karena ya itu khawatir menekan psikologis temannya atau ustaz lain. Di antara riwayat yang menyebutkan tentang semangatnya sahabat para nabi alaihi salatu wasalam adalah sebagaimana diriwayatkan dari sahabat tentang sahabat nabi kita sallallahu alaihi wasalam, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, yaitu Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah yang tiada ilah yang berhak selain dia, yang berhak disembah selainnya. Tidaklah satu surat dari kitabullah yang diturunkan, melainkan aku tahu persis di mana turunnya. Masya Allah, semua ayat Al-Quran, beliau berklaim, saya tahu persis di mana turunnya ayat tersebut. Dan tidak pula turun satu ayat dari kitabullah, melainkan aku tahu persis tentang siapa ayat itu diturunkan. Mengarahnya ke siapa? Tahu Abdullah bin Mas'ud. Namun demikian, seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih memahami tentang kalam Allah dibandingkan aku, niscaya aku akan temui dia walaupun harus menempuh perjalanan yang jauh. Itu dulu zaman itu para sahabat. Iya. Oh, ada fikih muamalah nih. Misalnya Ustaz Aminur Ba'ith misalnya. Fikih muamalah nih. Kita enggak punya ilmunya. Datang ke kajian beliau. Walaupun misalnya kita LCMA di Madinah, datang enggak apa-apa. Kecuali yang tadi, alasan tadi, kalau misalnya kita datang takutnya menghebohkan atau menekan beliau, ya itu mungkin jangan datang kok itu, daripada acara rusak kan. Iya. Beberapa ustaz Jogja, ustaz Jogja, beberapa asatidzah Jogja yang kita hormati. Ya. Mereka masya Allah banyak yang lulusan UGM, orang-orang teknik. Yang mana latar belakang dari kampusnya atau latar belakang pelajaran atau bidang di kuliahannya enggak ada agamanya sama sekali, ikhwan. Tapi progresnya luar biasa di Jogja itu. Luar biasa. Ada ma'hadul ilmi. Mereka sinergis satu sama lain insyaallah. Luar biasa pokoknya. Ya, beberapa asatidzah Jogja itu enggak punya gelar akademis untuk keagamaan. Tapi dari segi ilmu, masya Allah. Dan pengajarnya kitab-kitab ulama. Syarahnya muyasar, mudah bisa dipahami. Dan dari segi teknologi, mereka betul-betul lancar dalam menyebarkan dakwah ini. Sekarang dakwah salafiyah sekarang. Da'i Jogja itu punya saham terbesar di artikel-artikel dakwah salafiyah. Dibandingkan dengan da'i-da'i Jabodetabek. Sejujurnya, anak-anak tembak langsung. Bukan mengadu domba antara ini Ustaz Hasan pengen membenturkan antara Jogja dengan Jakarta. Jogja itu lebih daripada Jakarta. Kenapa? Karena ada Jogjanya. Coba Yogyakarta dihapus darinya, Jakarta juga kan? Bingung. Iya. Ana ini di Jakarta, asli Jakarta, maksudnya di sini tinggal Jakarta dari kecil sampai sekarang dan melihat juga dakwahnya bagaimana. Kalau misalnya kita dakwah itu tidak sinergis antara dai satu dengan dai lainnya, bisa sikut-sikutan. Kamu enggak melalui jalur saya berarti kamu enggak boleh ngajar misalnya. Enggak seperti Jogja itu. Makanya progres keilmuan yang ada di Jakarta dari segi thullabul ilm Jabodetabek ini enggak ada apa-apanya dibandingkan teman-teman kita di Yogyakarta. Enggak ada apa-apanya. Dan Nana ngomong kayak gini, blak-blakan enggak masalah, blak-blakan. Enggak takut dengan ancaman siapa? Siapa yang mengancam? Buat apa juga mengancam? Orang kenyataannya seperti ini. Kalau ada asobia, fanatisme, ya.
kepada dai tertentu di Jabodetabek misalnya. Itulah yang menjadi sekat dan penghalang kemajuan kita selama ini. Ya. Dai-dai yang baru bermunculan kemudian, padahal mereka sunnah, mereka belajar juga dengan para masyayikh, dicari-cari korek kesalahannya karena mereka tidak melalui jalur orang-orang tertentu. Ini sebenarnya dakwah model apa kalau misalnya kita pakai seperti ini? Kalau di Jogja itu mereka bersinergi satu sama lain. Dari panitianya, dari asatidahnya, saling kenal satu sama lain. Masya Allah. Iya. Kalau kita ini di Jakarta, masing-masing, nafsi-nafsi banyakan. Ya Alhamdulillah, kita udah mulai ngumpul. Alhamdulillah, bagus. Dai-dai Jakarta dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkecuali juga, bukan, semua dirahmati. Tapi kemudian ada yang menginginkan apa? Separatis, berpisah, enggak mau ikutan dengan kemajmuan asatidah salafiyin. Tanya ngaji-ngaji kitab di Jakarta sama di Jogja, ngaji kitab rata-rata di Jakarta enggak punya kitab murid-muridnya. Enggak beli kitab padahal Jakarta shipping dari Saudi Arabia atau dari mana percetakan bahasa kitab-kitab Arab ke Jakarta dulu. Tapi Jogja itu ikhwan-ikhwannya lebih banyak megang kitab dibandingkan kita-kita di Jakarta. Ya kayak antum-antum juga sebenarnya. Baru megang kitab kalau dibeli nama ustadznya. Ini gimana? Gak ada kesadaran buat beli kitab. Ini rata-rata di Bekasi, Jakarta kayak gitu. Ngomongnya ngaji kitab, ustadznya ustadz fulan, oh ngaji kitab, Masya Allah. Kitab besar lagi. Antum bawa bukunya gak? Afwan gak pernah bawa. Yang penting anda melihat akhlak beliau, Masya Allah, iya betul. Antum sampai kapan melihat akhlak doang? Mapan ilmunya enggak ada. Ya. Lihat kemudian beberapa website bimbingan Islam, Romai Show, pengusaha Muslim, Muslim or It, dan banyak website-website yang kalau antum cari masalah di Google ketemu website mereka. Itu saham siapa? Teman-teman dai Jogja. Iya. Sekarang sebut dai-dai Jakarta misalnya kita-kita ini yang aktif produktif menulis betul-betul sangat minim. Tapi kenapa kok yang di Jogja itu betul-betul mereka semangat menyebarkan. Hatta walaupun yang di Jakarta ini mentahzir yang di Jogja misalnya, enggak usah ikut mereka. Tapi dalam kajiannya kadang-kadang apa? Bisa jadi mencari jawaban permasalahan melalui website-website anak-anak Jogja. Ini gimana? Ya. Ya itu dalam dakwah ini sinergis, nggak boleh ego masing-masing dengan kesombongan dan seterusnya. Gitu. Dan tercermin di apa? Di kemajmuan dari tulabnya, nggak bawa kitab, ilmu nggak progres-progres, nggak nambah-nambah hafalan, kesadarannya kurang dan seterusnya. Tapi insya Allah yang di Jakarta, insya Allah Jabodetabek, insya Allah makin maju. Makin ada hafalannya, makin ada kemajuan menuju ilmu, insya Allah ta'ala. Tapi kalau misalnya ada hal-hal seperti ini, ya kita kritisi semuanya. Baik tulabnya ataupun lainnya. Iya. Belum lagi mental panitia kajiannya beda dengan yang di sana. Alakulihal ikhwas sekalian. Memang ketika pemberdayaan ekonomi di suatu daerah itu bergerak sekali, maka di situ dakwahnya juga dengan adanya hal-hal seperti ini jadinya membuat apa, membuat perubahan niat, fitnah, mempersulit ilmu untuk masuk ke hati. Majlis ilmu ada, masuk telinga kanan keluar semua lubang, ya kan, lebih bocor lagi nanti ya. Taib. Adapun riwayat atau kita sampai sini aja untuk riwayat yang menyebutkan semuanya para ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam At-Tabari, Imam Nawawi dan seterusnya. Insyaallah kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.